Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat. Semoga dipermudahkan urusan kita hari ini, dibukakan pintu rezeki dan pintu rahmat untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari Rampai Pagi di daerah Belait. Seperti biasa, kami akan kongsikan bersama bis kita maklumat info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait dan juga bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Ya Auda, ingin disampaikan sukacita Jabatan Penerangan Cawangan Daerah Belait akan mengadakan pertandingan kuaya lagu-lagu patriotik bagi mukim-mukim daerah Belait yang amanah akan diadakan pada esok hari, hari Sabtu 9 hari bulan Februari 2019 pada jam 9 pagi bertempat di Dewan Sebaguna Maktab Anthony Abel Seria. Ya Auda, apa kata kita saksikan sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita Nur Hayati mengenai projek kemasyarakatan 90 kesejahteraan. Sebagai sebahagian kerja bagi sambutan ulang tahun ke-90 Brunei Shell Petroleum dan sebagai salah satu usaha meningkatkan program sukarelawan yang sedia ada bersama masyarakat, satu projek 90 kesejahteraan telah diadakan tertumpu di Pekan Seria dan Kuala Belait, mulai dari pemotongan rumput, kempen kebersihan di sekolah, aktiviti berkaitan alam sekitar dan sokongan terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Kira-kira 20 orang sukarelawan telah mengambil bahagian dalam projek pertama, iaitu kempen kebersihan secara sukarela bertemakan 90 Perbuatan Baik yang dilaksanakan di Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria di samping sokongan ibu bapa dan guru dari Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Rendah Berkenaan. Antara kegiatan yang dijalankan termasuk pembersihan dan mendekorasi bilik derjah pelajar keperluan khusus, membersihkan saliran dan memotong rumput di kawasan sekolah. Para sukarelawan juga telah menyumbangkan sejumlah wang serta barangan yang boleh dibelanjakan oleh pelajar untuk membeli peralatan sekolah dan sebagainya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai projek yang diadakan, kita bersama ketua bagi projek tersebut, Awang Sofian bin Zainal Abidin, penasihat hubungan luar senior BSP dari Jabatan Komunikasi dan Hubungan Luar BSP. Ini anjuran Syarikat Brunei Shell Petroleum. Tujuan ini adalah sepena menyambut ulang tahun 90 tahun, ulang tahun Brunei Shell Petroleum di Brunei. Ini khas untuk Syarikat Brunei Shell Petroleum. Hari ini ada kira-kira 20 orang volunteer BSP. Hari ini adalah kempen kebersihan, jadi membantu membersihkan bilik-bilik juga, mencat bilik-bilik juga. Harapan ada untuk meningkatkan lagi hubungan silaturahim antara pekerja dari BSP dengan masyarakat. Tahun 2019 ini juga menandakan satu peristiwa penting bagi BSP dalam meraihkan ulang tahun ke-90 sejak minyak pertama kali ditemui secara komersial di Medan Seria yang membawa tema Menghormati Masa Lalu, Membuat Masa Depan yang telah menjadi bukti perkongsian yang berkekalan antara Kerajaan Brunei Darussalam dan Royal Dutch Shell.
Semoga dengan terlaksananya projek seumpamanya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara BSP bersama masyarakat setempat dengan pelbagai pihak berkepentingan di daerah Belait melalui komitmen kerja-kerja amal yang berbentuk kemasyarakatan.